Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menerima kunjungan Wakil Bupati 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, Rizky Kurniawan Nakasari beserta rombongan di Rumah Makan Marola, Senin 15 November 2021. Dedi Wahyudi mengatakan kunjungan ini sebagai bentuk menjalin silaturahmi dan kerjasama serta bertukar program. Disampaikan Dedi, nantinya Pemkot juga akan melakukan kunjungan balik ke Kabupaten 50 Kota. Saya mendapat pesan kehormatan dari Bapak Wakil Bupati Payakumbuh 50 Kota, anak muda yang berpotensi berkunjung ke Kota Bengkulu, maka tadi kami ngobrol, bertukar program, bertukar pengalaman, dan insya Allah kerjasama antara dua kabupaten kota ini akan terus terjalin, dan insya Allah kami juga akan nanti cari waktu berkunjung ke tempat beliau. Ya. Sementara itu, Wakil Bupati 50 Kota Rizky Kurniawan Nakasari mengatakan, kunjungan ini untuk belajar program-program Pemkot. Seperti pengantaran KTP langsung ke rumah warga, Rizky memuji program yang sederhana dan banyak dampaknya bagi masyarakat. Saya datang banyak belajar kepada beliau, karena sudah berpengalaman, ada banyak inovasi-inovasi dan ada beberapa kebutuhan. Misalnya soal kesempatan KTP, KK, dan sebagainya. Ada juga program-program yang tampaknya sederhana, tapi luar biasa dampaknya kepada masyarakat kita. Banyak belajar kan. Turut dalam kegiatan ini, Asisten 3M Husni dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medi Febriansyah. Tim Liputan HDTV melaporkan.